Oke, teman-teman, untuk konten kita kali ini kita akan mereview rokok dagangan yang ada di toko saya. Ini kebetulan banyak yang kosong juga, teman-teman. Banyak yang kosong, terutama rokok-rokok yang murah. Oke, teman-teman, kita mulai dari etalase Sampoerna. Nah, ini Sampoerna Mil 16, kita ecer 32. Terus Marlboro 20, kita ecer 38. Marlboro Black, kita ecer 36. Terus ini ada Samsu Super Premium, ini 21. Ini sebenarnya tempat Samsu edisi eceran 20, tapi lagi kosong. Ini Twist eceran 21. Kita lanjut ke etalase yang ini. Ini Gudang Garam Surya 12, kita ecer 25.000. Terus ini Gudang Garam Filter isi 12, 25.000. Terus ini ada EC Double 38, EC Ceng isi 20, 36, EC Juicy 35, ini EC Coffee 37. Terus ini ada Gudang Garam Surya isi 16, 33, kelas mil si 16, 37. Ini Gudang Garam Merah Kretek 15. Ini ada Juara Filter rasa teh isi 12, 23.000 di sini. Nah, ini ada Velos Pro 15.000. Nah, ini yang lagi viral, Velos Sultan. Ini eceran 15.000. Nah, ini etalase punyanya Jarum. Ini LAS isi 16, di sini eceran 30.000. LA Like 16, eceran 30.000 juga. Terus ini LA Bol 20, eceran 32. Terus ini ada Jarum Black Cappuccino 31, Jarum Black Hitam 30. Terus ini Jarum Super 16, 33.000. MLD isi 20, 35. Urban Mill isi 16, 21.000. Sigarilos ini berapa batang? 6 batang kalau nggak salah, ini 13.000. Terus ada rokok Jam 17.000, Chip 15.000. Ada Insta 20.000. Ini yang baru, ini Raptor, ini 13.000.
Nah, ini bul, teman-teman, ini yang lagi langka. Ini sekarang eceran 25, 26. Nah, ini juga ada jarum kretek istimewa atau jarum kuning kalau di sini nyebutnya. Ini eceran 14.000. Ini juga yang lagi laris edisi Ramadan kemarin, jarum istimewa kurma isi 12, ini eceran 15.000. Dan juga ini ada jarum coklat ekstra 12, ini eceran 15.000. ini ada kristal kretek 12, eceran 10.000. Oke teman-teman, sementara ini review barang dagangan saya, khususnya rokok. Kalau untuk batangan, teman-teman, kita jual ini gudang garam surya, ini yang kalengan, ini kita ecer 2.500 per batang. Sama kita ngecer bul ini 2.000 per batang. Nah, ini teman-teman, rokok bul ini di sini sangat laris, teman-teman, tapi barangnya lagi langka sekarang, teman-teman. Barangnya lagi langka. Kalau datang rebutan, ini dari PT Jarum kalau yang bawa di sini. Tapi ininya dari PT Maju Abadi Sigaret Kudus Indonesia. Nah, coba teman-teman kita sharing di kolom komentar. Kalau di warungnya teman-teman, rokok apa saja yang laku, yang laris? Dan kalau ada di tempat teman-teman sekalian, rokok bul itu tadi langka nggak, teman-teman? Kalau di sini daerah Blitang, Sumatera Selatan, khususnya langka. Ini kemarin dapet, tapi di toko rebutan banyak yang jual udah melampaui harga pasaran sebenarnya. Nah, oke teman-teman, sementara itu dulu review kita tentang rokok. Ini kebetulan stok rokok lagi banyak yang kosong, khususnya rokok yang murah-murahan. Dari Sampurna juga belum masuk salesnya. Nah, oke teman-teman, sementara itu dulu. Terima kasih sudah pantau channel ini. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share. Terima kasih.